Mohon maaf, editornya males bikin intro. Jadi, gini aja ya, intronya. Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menampilkan catatan di layar HP. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau menampilkan catatan harian kalian di layar HP, nah kalian bisa menyimak video ini sampai selesai agar kalian paham dan mengerti step by stepnya. Oke, langsung ke tutorialnya saja. Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi Play Store yang ada di HP kalian. Kemudian kalian download aplikasi yang bernama Color Note, catatan Notepad Note. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi ini di Play Store dan juga kalian bisa mendownload aplikasi ini melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, aplikasi ini memiliki rating 4,8 dari 3 juta ulasan. Selain itu, aplikasi ini memiliki ukuran yang ringan yaitu 2,3 MB saja. Dan juga aplikasi ini telah didownload oleh lebih dari 100 juta pengguna. Coba kita install aplikasinya. Nah, setelah terinstall, kalian tinggal buka saja aplikasinya. Kalian klik izinkan. Nah, untuk membuat catatan, kalian klik icon tambah ini. Nah, kemudian kalian klik daftar centang. Nah, di sini kalian bisa menambahkan nama. Misal, saya akan menambahkan nama Kamis. Nah, kemudian kalian juga bisa memilih warna kertasnya. Kalian pilih saja yang ini. Nah, di sini tersedia berbagai macam kertas, terdapat merah, oranye, kuning, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini saya akan memilih yang ungu saja. Nah, kemudian kalian klik yang tambah barang. Misal saya akan menulis makan jam 8. Klik OK jika sudah. Nah, misalnya saya akan menambahkan agenda lagi. Misal saya akan menulis minum setelah makan. Klik OK. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali dan secara otomatis catatan akan tersimpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian bisa pergi ke home HP kalian dan kemudian kalian tekan dan tahan sembarang di layar HP kalian sampai muncul opsi seperti ini. Kemudian kalian pilih yang widget sampai muncul pilihan seperti ini. Nah, kemudian kalian geser dan cari Color Note. Nah, kemudian kalian tinggal pilih yang Color Note 1x1 atau 2x2 yang ini. Nah, misalnya saya akan memilih yang 2x2 yang ini, yang tengah ini. Lalu pilih catatan yang telah kalian buat tadi. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa menggesernya seperti ini. Nah, coba kita klik seperti ini. Oke, mudah bukan cara untuk menampilkan catatan di layar HP?
Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.